Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan diundang ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin, hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus kepada guru-guru kami, para ulama, para asatidz yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Sambil kita menunggu guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, nanti akan mudah-mudahan tidak ada halangan, kita akan membahas tentang surat An-Nur, surat cahaya artinya, ayat 35 dan 36 sebagaimana tadi dibacakan oleh Qori. Namun mari kita awali dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena majelis ilmu adalah salah satu majelis yang dijanjikan oleh Rasul, doanya diijabah. Mudah-mudahan ya Allah, siapapun yang Allah hadirkan di sini, Allah Engkau mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan diberikan pendamping terbaik. Yang sudah dapat jodoh, mudah-mudahan diberikan kenikmatan berkeluarga, keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunannya yang soleh dan solehah, mulia, sukses dunia akhiratnya. Diberikan keberkahan sisa umur ini, kalaupun suatu saat kita harus menghadap kepada Allah, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, ayatnya tadi sudah dibacakan. Saya bacakan tafsir Ibnu Katsir terkait dengan ayat ini. Pertama, menurut Ali bin Abi Talha menuturkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, yang dimaksud dengan Allah nur samawati wal ar, maksudnya adalah Allah yang memberikan petunjuk kepada penduduk langit dan bumi. Kemudian Ibnu Jurais berkata, Ibnu Abbas dan Mujahid dalam menafsirkan firman Allah, Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi, maksudnya adalah Allah yang mengatur urusan di langit dan di bumi. Jadi Allah yang memberi petunjuk bukan hanya kepada manusia, kepada bintang, planet, semuanya diberikan petunjuk bimbingan supaya tidak diaduk. Kepada binatang, saya pernah melihat tayangan elang di puncak gunung yang tinggi sedang mengajarkan terbang kepada anaknya. Mengagungkan, luar biasa. Kenapa? Jadi si anak elang yang belum bisa terbang itu, dia dorong, si anak elang nalurinya takut karena tebing yang sangat tinggi, sementara dia belum pernah terbang. Akhirnya karena kakinya nahan, tidak mau terbang, ibunya mendorong sekaligus sehingga dia terjatuh. Yang menjadi kagum saya adalah begitu terjatuh, bang, kepakan sayapnya dengan terpaksa tuh. Ibu elang tidak tinggal dia melihat dari atas, dilihatin enggak. Dia langsung terbang menyusul ke bawahnya itu. Jadi didampingi dari bawah anak elang itu, sampai dia punya pengalaman terbang walaupun agak jatuh. Bagaimana dia merasa kasih sayang kepada anaknya, takut, ada perasaan takut juga. Itu kalau nibang batu bisa pecah itu kepalanya, sehingga didampingi dari bawah itu, terus akhirnya bisa terbang. Allah yang memberikan petunjuk itu kepada burung elang dan binatang yang lainnya. Dan juga Allah yang mengurus
urusan di langit dan di bumi termasuk kita di dalamnya. Di penghujung ayat ke-35 ini Allah nyatakan yahdillahu linurihi mayyasha. Nah, petunjuk dan pengurusan Allah itu diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, lebih khusus kepada manusia. Mudah-mudahan hidayah ini alhamdulillah sampai akhir hayat nanti. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Petunjuk ini kita sudah mendapatkan hidayah iman dan Islam, dan terus kita mintakan kepada Allah dalam setiap sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, agar apa? Mudah-mudahan iman Islam ini sampai akhir hayat, sehingga kita dicatat oleh Allah orang yang husnul khatimah. Satu, banyak sebenarnya yang dijelaskan, tapi saya ingin menggarisbawahi itu. Yang kedua, di ayat ke-36 Allah nyatakan fi buyutin azinallah ang turfa'a wa yuzkar fi hasmu. Petunjuk itu, pengaturan Allah itu fi buyutin, atau cahaya hidayah itu fi buyutin, di masjid-masjid yang telah anturpa'a, yang telah diperintahkan oleh Allah untuk dimuliakan. Jadi dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, di antara dari seluruh tanah, baik di bumi atau planet di angkasa raya, ada tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjid. Jadi di seluruh dunia ini, inilah diantaranya masjid yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyuruh untuk dimuliakan. Caranya apa? Ada hadis dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajida fidduri. Jadi Rasulullah menyuruh untuk mendirikan masjid fidduri dalam wilayah. Jadi kalau kita punya komplek, ada umat Islamnya di situ, maka dirikanlah masjid. Karena kalau ada masjid, insya Allah membawa keberkahan. Kemudian wa antu nazzafa wa tutayyiba. Kemudian Rasulullah memerintahkan supaya engkau membersihkan masjid itu, wa tunaq wa tutayyiba, dan memberikan wewangian. Ada di riwayat Imam Muslim yang lainnya, ada cerita Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini adalah seorang wanita sudah tua, renta, kulitnya hitam, fisiknya lemah. Namun ada amalan yang menurut sebagian orang mungkin tidak terlalu penting, tidak terlalu dihiraukan. Terbukti ini dalam riwayat tersebut, suatu saat dia ada amalannya apa? Sapu nyapu gitu ya, Masjid Nabawi. Ternyata Rasulullah memperhatikan tersendiri, ada perhatian khusus dari Rasulullah. Nah, suatu saat tidak terlihat Ummu Mahjan ini, sehingga Rasulullah nanya kepada para sahabat, eh, itu Ummu Mahjan kemana ya? Biasanya kan dia bersih-bersih masjid ini. Nah, sahabat yang lainnya menjawab, ya Rasulullah, dia sudah meninggal. Apa? Sudah meninggal ya Rasulullah. Kapan? Kemarin. Kenapa kalian tidak memberitahukanku? Sahabat terdiam. Karena siapa sih Ummu Mahjan itu, sudah tua renta, seorang perempuan, kulitnya hitam, miskin, dan ya hanya mungkin ada daun, disapu, dibersihin, begitu aja. Kalau begitu, antarkan saya ke kuburannya. Akhirnya sahabat mengantarkan Rasulullah.
ini ya Rasulullah kuburan Ummu Mahjan. Apa yang beliau lakukan? Beliau sempat meneteskan air mata dan melaksanakan sholat di atas kuburan itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian beliau menyampaikan kepada sahabatnya, aku memberikan perhatian khusus dan sholatku ini adalah sebagai syafaat untuk Ummu Mahjan. Maksudnya begitu tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan orang yang memuliakan rumah Allah. Hadis-hadis yang menyuruh tentang membersihkan masjid itu banyak sekali, kata Imam Ibnu Katsir. Banyak sekali. Dengan berbagai macam riwayat, ya. Jadi hikmahnya, kalau kita ingin diberikan hidayah oleh Allah, Allahu nuru samawati wal ard, kalau selain manusia dan jin itu mah sudah memang takdirnya, hidayah Allah pasti ada pada diri mereka. Tapi kalau manusia, kita itu tergantung Allah menghendaki atau tidak. Allah menghendaki di antaranya apa? Fi buyutin, cahaya itu, hidayah itu, fi buyutin, di rumah-rumah Allah, dalam hal ini masjid yang dimuliakan. Artinya apa? Allah memuliakan masjid dan sudah semestinya kita juga memuliakannya. Biar kita memuliakan masjid, caranya gimana? Satu, antunazzafa, hendaklah membersihkannya. Begitu ya. Itu jalan pertolongan Allah, itu jalan Allah memberikan hidayah kepada kita, itu jalan Allah supaya ngurus kita. Antunazzafa wa tutayyiba, dan memberikan wangi. Saya kemarin silaturahim tuh 2 jam dari sini ke daerah Parung. Ada satu desa Curug namanya. Saya masuk, kawan saya punya usaha laundry, gitu ya. Sebelum lagi nyari-nyari rumah, pas persis di depan musola atau ya masjid lah, warga di situ padat, bagus-bagus rumahnya, gitu. Itu saya sampai bilang ke istri, ini musola atau apa ya? Wah, bukan, gak jelas nyimpannya. Di pintu, di apa, di jendela, di bawah, sarung juga berantakan, sajadah udah enggak apa, enggak tahu, enggak jelas pokoknya mah, kayak dijadikan kaset gitu. Itu musala lebih berantakan daripada dapur kita mungkin. Tidak tergerak warga situ atau ada orang sekedar boro-boro itu ngambil mukena sajadah atau apa yang ada di situ, sarana masjid, kasih itu ke laundry yang ada di depannya itu tuh. Dikirain di mana, ternyata di depannya itu. Padahal kalau di kilo berapa sih mukena itu, yang saya kalau ada foto, kalau ada ini di laptop saya, ada mukena di pojok gitu, yang tadinya sudah warnanya putih asli itu berubah menjadi coklat, dan ada apa, laba-laba tuh. Kalau ditimbang rasanya gak nyampe tuh 5 kilo, paling juga 3 kilo tuh. Berapa sih 1 kilo? Telondri berapa 1 kilo? 6.000. Artinya kalau di kilo itu paling 18.000. Masalahnya bukan masalah uang, rumah bagus-bagus di situ. Masalah kepedulian. Ini kalau ngumpulin nih satu masjid kira-kira ada 20 kilo enggak berat mukena, Bu? Ini pengalaman deh. Ada enggak kira-kira? Rasanya enggak itu. Coba lihat tuh. Ada pas mudik itu kebelat masuk ke masjid. Itu mah sampai enggak jadi itu. Kenapa? Karena kotornya minta ampun, WC-nya itu. Saya tanya, saya langsung telepon ke seorang
usaha yang biasa bersihin beduk ya. Ada kawan saya udah lama dulu di Darut Tauhid. Saya tanya, "Pak, kalau ngebersihin gedung tuh berapa sih harga normalnya?" Nah, gitu ya. "Oh, harga normalnya cuma 15.000 satu meter." Nah, gitu ya. 15.000 satu meter itu. "Itu bisa kembali lagi enggak itu keramiknya?" "Oh, bisa. Keramik itu bisa kembali normal seperti baru. Karena ada teknologinya." Saya uji coba juga di pesantren itu di Serua. Suatu saat ada AA. "Santri ke sini, Ed. Ya, ini bersih nggak?" "Ya bersih, kita kan memang sangat apa memperhatikan. Tapi begitu AA datang, ini bersih nggak?" "Ya bersih, karena nggak ada sampah." "Coba, apakah keramik ini waktu dipasang dengan sekarang berubah nggak warnanya?" "Ya berubah." "Itu artinya ini kurang bersih." "Padahal nggak ada debu sedikit pun, cuma berubah warna." "Coba panggil ahlinya." Begitu dipanggil ahlinya, benar itu seperti semula masang, bersih itu. Padahal sudah berkarat, sudah menyatu begitu oleh ahlinya, bisa itu. Artinya kalau kita 15.000 nih per meter, itu masjid kira-kira WC-nya berapa meter tuh, Bu? Gak nyampe itu 100 meter itu. 100 meter itu berarti 10 kali 10 itu WC masjid ini juga mungkin gak nyampe segitu. Di perkotaan masjid ini alhamdulillah bersih. Tapi jangan lupa tuh di pinggir-pinggir, bahkan ada, saya pernah tuh di Jakarta Utara tuh, masjid bagus itu, bangunan kayaknya itu, bangunnya itu. Tapi begitu masuk WC, ih luar biasa itu. Sama sekali kayaknya itu belum pernah dibersihin kayaknya itu. Inilah sebuah kenyataan. Padahal banyak sekali dari menurut Imam Ibnu Katsir hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini. Banyak sekali dari Umar bin Khattab dengan berbagai riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? An wa antunazzafa, untuk membersihi. Bahkan itu menjadi apa? Menjadi jalan. Kalau kita buka hadis lain, di masjid itu ada surga. Rasulullah mengingini, kalau kau mengeluarkan kotoran dari masjid, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik pahalanya. Bahkan itu menjadi mahar bidadari. Ada yang sudah nikah, ada yang belum nikah, ini mahar bayar sekarang. Gak butuh uang mereka dengan membersihkan masjid. Insya Allah tuh, mudah-mudahan tidak hanya di surga, Allah kasih itu bidadari di dunia juga. Kau bayar mahar bidadari dengan mengeluarkan kotoran. Ada hadis sahih itu, dilarang meludah di masjid. Dulu kan masjid itu, masjid Nabawi itu zaman dulu, di depan masjid Nabawi itu sekarang ada maket Museum Nabi ya, yang pernah ke sana. Itu di situ digambarkan bagaimana masjid Nabawi zaman Rasulullah. Itu enggak ada keramik, pasir. Dilarang meludah di masjid walaupun itu pasir. Dan sebagai peleburnya, artinya penebus kesalahannya, kau tutupi ludahmu dengan pasir. Artinya apa? Kalau kita sudah ngotorin masjid, maka penebusnya apa? Bersihin. Minimal kasihin tuh infak. Itu penebusnya itu. Itu kesalahan. Udah mah kita ditolong, itu ke masjid itu boro-boro karena pengen buang air aja tuh. Kan begitu tuh, sehingga AA menyampaikan, kalau nyari mesin mah gak usah pakai mata, pakai hidung aja cukup itu. Kalau udah bau bersih, nah udah dekat nih. Ah iya benar. Begitu masuk, karena kebelet, begitu. Pas selesai, alhamdulillah. Di hati ya. Nyari gayung gak ada. Kan stres itu. Nyari gayung, buka keran, lepas itu kerannya itu. Nyebur aja ke baju itu.
bagaimana ngatasinya, gak kecewa tuh. Kemudian sholat, asmanya kambuh. Kenapa? Karpetnya gak pernah disedot. Dengar itu suara sound system itu nyakitin telinga, begitu keluar dan selesai dari masjid, sandalnya hilang. Itu kapok ke masjid itu lagi. Ini sebenarnya tidak semata-mata Allah mencantumkan dalam surat An-Nur bahwa hidayah, bimbingan, hidayah itu tuntunan Allah. Kita dipertemukan misalnya nih, kalau mau bisnis, Allah bimbing, Allah mempertemukan dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Saya pernah cerita gimana dia dibimbing, ada seorang orang Padang itu, "Mak, saya mau ke Jakarta." "Iya, tapi Mak gak bisa ngasih apa-apa. Mama hanya bisa ngasih nasihat aja. Satu, kau jangan ketinggalan sholat ya di masjid ya. Yang kedua, berbuat baiklah kepada orang lain." Terus begitu. Jadi beliau itu cerita, kalau sholat bergegaslah ke masjid. Terus gitu. Ih, benar itu. Datang ke Jakarta, bingung ngapain. Modal gak ada. Ternyata Allah yang nunjukin, dia tadinya mau daftar apa, masuk tes itu ke fakultas kedokteran, tidak mau kuliah kecuali di fakultas kedokteran. Akhirnya apa, tesnya gak diterima. Karena gak diterima, ikutlah omnya. "Om, boleh gak ikut bisnis?" "Boleh, tapi gak digaji lah, untuk makan aja." "Ya gak apa-apa om, yang penting pengalaman." Ikut, udah berbulan-bulan, sampai 1 tahun pamitan. "Oh, makasih ya, saya sudah punya pengalaman." Bagus aja tuh. Kalau waktunya sholat tuh ditunaikan, nolong orang 1 tahun. "Oh, makasih, saya udah mau pamitan aja, saya mau mandiri ya." "Baik, tapi om gak bisa ngasih modal." "Ya udah gak apa-apa, ini pengalaman juga luar biasa." Akhirnya dia keluar tanpa modal, cuma bekal pengalaman dan sikap baik. Ujungnya apa? Lihat, ini saya kalau jualan di sini laku banget nih kayaknya nih. Ujungnya apa? Ada telepon, disewakan atau dijual. Ditelepon, ini cerita benar. Waktu Jumatan saya diceritain orang datang, "Pak, ini mau disewakan ya?" "Iya, tulisannya juga disewakan." "Oh iya, mau punya uang mau dijual aja, beli aja." "Iya, iya. Berapa Pak?" "Disebutkan." "Mahal sekali." "Oh, makasih ya Pak ya. Nomor berapa?" "Begini Pak, boro-boro saya beli ini ruko, untuk makan aja saya nggak ada sekarang." "Loh, terus ngapain kamu kesini?" "Ya pengen tahu aja nih harganya berapa." "Ya, ya makasih, oh makasih ya." "Wah, ini pamitan tuh." Dipanggil, sini, kata Pak Haji. "Kamu punya pengalaman bisnis ya?" "Ya punya Pak Haji." "Gimana?" "Ya kemarin ikut dengan om 1 tahun. "Ya udah gini lah, udah tanggung amat ini apa, ketemu dijual juga belum ada yang nawar. Kau pakai dulu aja ya, pakai dulu. Kemudian nanti kalau sudah punya uang baru bayar. Mau nggak?" "Oh mau banget Pak Haji. Bener nih, bener. Tuh begitu tuh." Akhirnya kan udah punya tuh ruko di tempat strategis. Dia bingung mau jualan apaan, modalnya juga nggak ada. Akhirnya ke langganan omnya itu di Tanah Abang tuh bilang, "Bah, saya sudah mandiri sekarang." "Oh, enggak ikut dengan om lagi?" "Enggak, saya sudah punya tempat bang, boleh enggak itu apa barangnya saya jualin dah, tapi saya enggak punya uang terus terang." "Karena tahu orang baik, jujur gitu, ya sudah kau bawa aja tuh barangnya, nanti kalau sudah laku baru bayar." Begitu tuh, punya tempat strategis, ditawarin barang. Ini Allah yang mempertemukan. Ini namanya hidayah, ini namanya bimbingan dari Allah. Sampai sekarang kaya lah ya tuh. Dia cerita gimana pengalaman punya kekayaan, rumahnya aja 1000 meter gitu. Rumahnya 1000 meter, tengah-tengah kota tuh. Kaya luar biasa itu. Ini bimbingan Allah. Bimbingan Allah kan hidayah itu macam-macam. Tertinggi memang hidayah, iman dan Islam, ini tertinggi. Tapi bimbingan Allah yang lain, jodoh dipertemukan dengan orang yang tepat,
sehingga bisa membimbing dunia akhiratnya. Ini bimbingan dari Allah, ini pengaturan dari Allah. Nah, bimbingan dan pengaturan Allah itu fi buyutin azinallah anturfa'a, di rumah-rumah Allah yang dimuliakan. Artinya apa? Kita memuliakan tuh rumah Allah, insya Allah Allah berikan bimbingan itu, Allah berikan, Allah atur sedemikian rupa sehingga bisa membawa keselamatan, kesuksesan dunia dan akhirat kita. Itu bimbingan itu, dimuliakan. Jangan sampai tidak peduli dengan rumah Allah ini. Coba Ummu Mahjan itu kan perempuan, Bu. Benar enggak? Laki-laki mah diperintahkan untuk sholat di masjid. Itu laki-laki, perempuan gimana caranya memuliakan? Saya juga kan lebih baik sholat di rumah kan kalau perempuan mah, daripada menimbulkan fitnah di rumah saja. Tapi justru cerita dalam yang diceritakan Rasulullah itu adalah Ummu Mahjan, seorang nenek-nenek yang hitam kulitnya, kemudian sudah tua renta, tidak dipandang oleh orang. Justru beliaulah yang diperhatikan secara khusus oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita ingin diperhatikan khusus, tidak hanya laki-laki, sebenarnya perempuan juga bisa. Caranya apa? Orang yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat apa? Ada 7 golongan kan? Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah, di antaranya apa? Rajulun mu'allaqun bil masajid. Yaitu seseorang yang hatinya terkait dengan masjid. Sama Bu kumpul ini. Sama kalau ini ada orang nih, ada 500 orang, coba kira-kira kalau satu orang ngambil aja tuh 10 kilo apa mukena sarung yang di bawah mall itu kotor juga itu. Sehingga istri saya mukena mah bawa aja dah, daripada coba lihat itu udah karat yang di sini tuh kotorannya tuh luar biasa, ganti-ganti. Gimana itu kalau ada bakteri itu di pas ini muka itu mukena itu? Udah gak jelas wanginya, padahal Rasulullah memerintahkan apa? Waktu tayyiba, oh, kasih wangi-wangian deh, biar harum, enak dipakai. Coba kalau orang berperan, dan saya lah 10 kilo lah, coba kali 1000, kira-kira berapa ton yang bisa teratasi itu? 100 orang aja berapa? Satu orang 10 kilo, 10 kilo itu berapa sih? 6000 kali 10, 60000 kan ya? Seorang mengeluarkan uang 60 ribu sebagai bentuk dia ingin memuliakan masjid, mudah-mudahan jalan pertolongan Allah diberikan. Bayangkan kalau 100 orang saja melakukan hal yang sama, artinya 10 kilo kali 100 berapa tuh? Berarti 1000 kilo gitu tuh. 1 ton itu bisa teratasi tuh masjid yang di pinggiran tuh Bogor itu. Kita mah jangan lihat masjid-masjid besar, memang bagus, terawat karena biayanya tinggi. Ini mah marbot, marbot tuh gajinya cuma 300 ribu, pengen masjid bersih seperti hotel. Lah gaya gak mungkin atuh. Saya bilang, Ustaz sekarang itu di masjid saya mah 2 juta tapi tetap aja kotor. Iya, masalahnya kan bukan masalah uang, masalahnya itu adalah masalah skill. Waktu tadi itu di pesantren, saya telepon ke yang usaha bersih-bersih masjid itu, bersih-bersih gedung. Obatnya tuh ini disebutin, ini obatnya, dikasihlah ke santri. Santri karena tidak punya ilmu, akhirnya obat kimia itu diguyurin ke marmer yang harganya mahal. Ujungnya apa? Itu marmer berubah warnanya dan menyerap ke pori-porinya sehingga gak bisa itu dibersihkan lagi karena ilmunya gak ada. Ada pengusaha-pengusaha ngumpulin uang puluhan juta terkumpul, diberikanlah peralatan kebersihan ini ke marbot, lengkap banget. Dan setelah 1 bulan kemudian masjid tetap kotor. Kenapa? Karena itu perlengkapan kebersihan
masih teronggok di pojok masjid. Kenapa ada dia juga? Lah ngapain? Saya juga nggak ngerti ini cara makainya juga gimana. Dari kemarin juga ada, nggak usah dikasih juga ada saya juga. Karena tidak punya skill. Daripada gitu saya mau pengen gak nyuruh aja. Pak Yani, kalau ini saya suruh bersihin masjid itu bisa nggak? Ya bisa itu. Justru saya mau sangat senang. Kita memang sibuk ya. Makanya lanjutan ayatnya apa? Rijalul latuhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Kita usaha nih berangkat pagi, pulang petang. Pokoknya ibu-ibu juga sama nih, berangkat gelap, pulang gelap. Bapak-bapak juga sama, berangkat gelap, pulang gelap. Jadi ibu dan bapak gelap. Susah, kapan ngebersihinnya? Iya, tapi kan tetap kita bisa dengan cara lain. Lagian kalau dibersihin oleh kita juga gak akan bersih kalau kurang ilmu mah. Seperti santri juga tadi itu, seperti marbot tadi juga tuh. Kita mendingan kasih aja kepada yang profesinya di situ. Dan kita insya Allah tidak termasuk orang yang lalai, dilalaikan dengan aktivitas, dengan kerja, dengan jual beli. Untuk apa? Untuk memuliakan rumah Allah. Itu kan begitu lanjutan ayatnya itu. Dengan apa? Gak seberapa sih sebenarnya mah. Ngasih uang 60.000, insya Allah itulah jalan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua memuliakan itu. Satu, membersihkan dan memberikan wangi-wangian. Yang kedua, jaga tuh adab-adabnya, kan gitu ya. Rasulullah tuh menerangkan banyak sekali adab-adab yang harus dijaga tuh. Di antaranya apa? Ada hadisnya, man akala al-basar was-sauma wal-qurasa fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, bawang bakung, maka jangan dekat-dekat masjid kami, kan gitu ya. Kenapa? Karena menebarkan bau yang tidak sedap. Jadi jengkol termasuk gak? Ya, jengkol. Gimana caranya menghilangkan bau jengkol? Makan pete. Cara menghilangkan bau jengkol itu dengan makan pete. Bau jengkolnya hilang, cuma berubah jadi bau pete. Itu saking Rasul itu menjaga benar. Kan di ayat itu hudu sinatakum, pakaian pakai tuh pakaian yang bagus kalau mau ke masjid. Jangan bangun tidur langsung pakai sholat bawa ke masjid. Sudah apa ketiaknya gak jelas tuh bauannya mengganggu kanan kirinya. Ini bentuk memuliakan. Kalau kita ingin diurus oleh Allah, kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, bimbingan, kan begitu. Ada sebuah kisah ini. Kisah ini luar biasa bagi saya tuh. Jadi di Madura itu, ini ciri kisah ibu-ibu juga nih, udah tua, perempuan pedagang bunga, bunga gendong gitu. Uniknya jam 11 dia masuk ke Masjid Agung Madura, yang di depannya itu ada pohon rindang, sehingga begitu masuk jam 11 dedaunannya bertebaran. Datanglah ibu sepuh ini, diambil itu daunnya itu, dimasukin ke bekas jualannya itu, masuk sampai bersih jam 12 selesai, masuk masjid sholat pulang, terus menerus ia lakukan. Suatu saat pengurus masjid agung itu musyawarah, kita mau nih sama ibu-ibu sepuh dibersihin masjidnya, kita bersihin sebelum dia datang. Akhirnya sepakat dibersihinlah jam 10. Ibu ini datang jam 11 nangis. Ditanya, "Nek, kenapa nangis?" "Ya habis itu daun-daunnya di pada enggak ada." "Ya bagus kan nenek enggak capek." "Bukan begitu. Kalau kau merasa kasihan kepadaku, biarkanlah aku yang melakukannya." Begitu semangat si nenek itu. "Nek, boleh enggak tahu apa sih motivasi nenek? Lagian ngambilnya itu bukan pakai sapu itu. Diambil satu persatu tuh." "Satu, satu gitu." "Begini, boleh saya cerita tapi dengan dua syarat. Satu, syaratnya saya pengen bicara dengan imam masjid ini,
namanya Kiai Haji Zawawi Imran masjidnya, imam masjidnya pada saat itu. Yang kedua, saya tidak ada boleh yang lainnya, hanya berdua aja dengan beliau. Akhirnya dikabulkan, dibawalah ke ruangan nenek ini, ditanya, "Nek, bagaimana, apa alasannya?" "Ini Pak Kiai, saya mau cerita kalau ada satu syarat lagi." "Apa, Nek?" "Jangan pernah diceritakan ini ke siapapun kecuali kalau saya sudah wafat." Nah, nenek ini udah wafat sekarang. Nah, Kiai Haji Zawawi Imran berceritalah, gitulah. Akhirnya dimuat di berbagai media Islam dan saya baca di media itu. Apa Kiai Haji Zawawi Imran bertanya, "Gimana, Nek?" Ketika bertanya kepada beliau, "Begini Pak Kiai, saya ini orang bodoh, sholat juga gak tahu apa diterima atau enggak, kemudian puasa juga begitu, haji ya, boro-boro haji, saya belum pernah. Itu apa hubungannya dengan yang dilakukan selama ini?" "Begini Pak Kiai, saya itu setiap kali mengambil daun, saya membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan sholawat itulah yang menjadi saksi bahwa saya pernah membersihkan rumah Allah." Karena kan sunnah kalau masuk ke masjid itu membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Itu yang saya lakukan Pak Kiai." Akhirnya ibu ini meninggal. Insya Allah husnul khatimah. Kan begitu ya. Ini persis seperti Ummu Mahjan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa enggak ketertarik kan gitu ya, seperti beliau Rasulullah menghususkan orang yang mau membersihkan masjid, memberikan minyak wangi, kalaupun enggak punya waktu ya uangnya lah dikasih gitu. Insyaallah tuh ada DPU, setuju tidak nih? Coba aja lihat, Allah mencintainya, Rasul memperlakukan khusus dan dikategorikan nanti pada hari kiamat. Di saat orang lagi susah-susahnya, gak ada perlindungan sama sekali, orang itu lagi enak-enaknya saja. Kenapa? Karena beliau mendapatkan perlindungan. Disebabkan oleh apa? Rajulun, seseorang. Mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut. Rumah kita bagus, malu. Lihat berantakan masjid gak keurus. Baunya minta ampun. Warna lantainya sudah berubah itu. Yang tadinya warna biru berubah menjadi coklat, bukan karena diganti, tapi karena debu, karena kotoran. Padahal kalau kita mau bergerak sedikit saja, itu sudah berubah kembali seperti semula. Bukankah kita juga nyaman? Saya kemarin mudik di kampung, sampai bukan lagi coklat itu, hitam luar biasa. Padahal itu masjid sangat bersejarah. Udah ratusan tahun masjid itu berdiri, ya. Dari zaman entah kapan berdirinya, pokoknya itu masjid bersejarah. Kalau kita tahu ilmu dari guru-guru kita, maka orang berkata bahwa tiada guru khususnya di Jawa Barat ini yang tidak pesantren, mesantren di pesantren ini. Begitu tuh. Jadi itu pesantren rujukan, pesantren yang melahirkan ulama-ulama besar, lebih khusus di Jawa Barat, begitu. Tapi begitu masuk, saya sampai sedih, berubah menjadi hitam, kotor luar biasa. Itu di Jawa Barat. Di rumah saya agak menikmati kotornya. Kenapa? Karena dulu saya 4 tahun kotor luar biasa. Kemarin pas silaturahim itu boro-boro menikmati, sekedar buang air pun akhirnya gak jadi, saya putuskan di luar aja. Karena tata nilainya agak beda. Kalau karena sekarang hidup dengan AA, beliau sangat sensitif. Jangankan kotoran yang sudah menguning, menghitam, kotoran sedikit aja menjadi sebuah persoalan. Sehingga lihat kotor itu jadi gak nyaman. Mudah-mudahan kita bergerak ya, insya Allah. Siap tidak nih? Siap. Ya, siap tidak? Siap. Oh, baru 5 orang. Siap tidak? Siap. Ya, bismillah. Kasihin, ya Allah, mudah-mudahan ini bentuk saya nggak bisa ngebersihin ini karpet, waktunya nggak ada dan lagian saya nggak punya skill, saya masukin aja bismillah ke keropak itu tuh,
Mudah-mudahan itu menjadi jalan itu kita ketemu jodoh, dibimbing menjadi jalan pertolongan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mana itu ya? Baik. Sudah agak malam ya. Iya, Ustaz. Ada pertanyaan? Ya, silakan kepada jamaah yang ingin bertanya kepada Ustaz Edi Abu Marwah dipersilakan. Ada pertanyaan enggak? Dialog. Setuju enggak apa nih? Karena ini luar biasa, ini menjadi persoalan sosial. Ada si gerakan di Jakarta Barat itu ada Gemas, gerakan masyarakat membersihkan masjid. Tapi dilakukan sendiri ujungnya ya dipersihkan-persihkan saja. Mudah-mudahan kita ambil bagian ya, insya Allah. Saya pengen ada tim khidmat masjid dan pondok pesantren. Oh iya satu lagi, mohon maaf ya. Kita ingin punya anak hafiz tidak? Ingin tidak? Keturunan yang dipilih oleh Allah menjadi alim. Burhanuddin Asy-Syairazi, beliau pernah menyatakan, kalau kita ingin mempunyai anak yang hafiz, dipilih oleh Allah menjadi seorang yang alim, AA ini insya Allah dipilih oleh Allah. Dan pasti ada latar belakang dari keturunan beliau, entah itu orang tuanya, kakek, neneknya. Apa kata beliau? Maka hendaklah engkau memperhatikan orang yang sedang mencari ilmu. Beri makanan kalau bisa, bantu apa yang bisa dibantu, begitu kata Syekh Syairuddin Syairazi. Saya melihat, saya punya anak pesantren sekarang mogok ya. Gak mau, kenapa? Habis gatel pokoknya mah inilah di suatu tempat. Anak saya udah 6 kali pindah pesantrennya, 6 kali pindah, mogok terus. Jadi begitu tidur, iya gatel luar biasa, sampai dari ujung apa rambut kepalanya itu sampai kaki ada ini apa buduk lah kalau istilah santri, sehingga kalau belum buduk itu ilmunya belum nerap. Kan begitu tuh. Padahal itu mah alasan saja, karena gak mau ngebersihin. Itu usia SD, dan banyak sekali itu usia SD nyuci sendiri. Banyak pesantren saya tanya ke Haji Deden kemarin ketemu, ilmunya luar biasa, beliau juara pertama di Maroko tentang tafsir, baca kitabnya hebat. Punya pesantren, saat saya ini udah ngasih makan aja udah syukur itu. Ini santrinya 300, saya udah ngajar tiap hari ngasih makan. Lah masa saya harus ngurusin bajunya dia? Harusnya ada dong yang lainnya yang ngurusin. Coba anak-anak, kalau kita mau ya, coba ambil tuh bajunya. Saya dulu waktu ngapalin Quran di laundry, jadi fokus ngapalin Quran. Kalau usia SMA masih agak mendingan, ini mah usia SD gimana dia harus nyuci sendiri. Lah sebenarnya kiainya mah gak salah ya, kita sebagai umat Islam yang kurang begitu peduli. Coba kalau kita ada kemarin alhamdulillah gerakan memberikan Al-Qur'an untuk para hafiz. Saya tanya, Ustaz butuh Qur'an? Enggak, kita Qur'an udah dua lemari karena santri gak pernah robah Qur'annya. Ini Qur'an baru-baru belum dipakai, dan dari awal sampai akhir itu santri gak pernah berubah. Coba ambil peran yang lain. Kalau di pelosok iya, kemarin Teh Nini itu ngirim Quran sampai pinjam pekerja sama dengan TNI AU, ngiriman ribuan Quran ke pelosok, iya itu di pelosok. Tapi kalau di daerah Jabodetabek itu Quran banyak. Ada peran lain. Di antaranya apa? Ambilin tuh santri yang kecil-kecil tuh, mungi-mungi tuh. Saya udah beberapa ini, gimana Pak? Nyucinya? Ya nyuci sendiri aja. Gimana mandi aja dia nggak bersih, apalagi nyuci. Nah, coba itu peran, insya Allah. Udah Pak, saya ambil dah. Cuciannya berapa sih seminggu? Paling juga gak nyampe 5 kilo, 6 ribu. Coba nih saya menitip untuk santri, tolong dicuciin. Ini dia mah terima beres aja. Yang sebenarnya sudah wangi, sudah apa, ngapalin Quran aja. Insya Allah tuh, setiap huruf yang dia hafalkan, Allah kasih tuh pahalanya, karena bikin dia nyaman. Itu sedot tuh karpet-karpetnya. Jangan oleh kita ada nggak punya ilmu, sekali lagi mungkin ya
itu suruh orang aja, kita bayar aja, itu gak nyampe 1 juta kok sekali berangkat gitu. Ini umat Islam banyak banget, masjid ribuan luar biasa, pondok pesantren juga begitu, tapi nasibnya begitu kotor, kumuh. Ini bukan cerita ya, mudah-mudahan kita menjadi ambil bagian insyaallah. Ada pertanyaan? Saya tulis sampai 3, 1, 2, 3, alhamdulillah tidak ada pertanyaan, berarti siap ini petugas. Sambil petugas ini boleh kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Untuk tim sarbannya silakan. Bismillah, ini mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap harta yang dikeluarkan. Ini juga untuk di antaranya santri-santri para hafiz di Serua, para duafa mayoritas. Ya, ini para penghafal Al-Qur'an yang menjadi bagian tanggung jawab kita untuk meringankan sedikit mereka dan kebutuhan lainnya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa. Kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وشفعنا محمد السلام ورد الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. يا الله terima kasih atas segala karunia nikmat yang Engkau berikan kepada diri kami ini ya Allah. Kau anugerahkan rezeki, kesehatan, usia, nikmat iman Islam sehingga kami bisa menjadi seperti ini ya Allah. Golongkanlah kami termasuk hamba-hambamu yang pandai bersyukur ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, setiap saat Kau curahkan nikmat tiada henti kepada diri kami, tapi setiap saat pula terkadang kami banyak lalai, banyak mengkhianati-Mu. Oleh karena itu ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami. Ampunilah sekelam apapun masa lalu kami. Ampunilah senista apapun perbuatan kami. Ya Allah ya Rabbana, ampuni ya Allah atas kekikiran diri kami ini ya Allah. Ya Allah ampuni kalau kami termasuk orang yang kurang memuliakan rumah-Mu ya Allah. Berilah kekuatan lahir dan batin kepada kami untuk bisa memuliakan rumah-Mu. Ya Allah ya Rabbana, ampuni kalau kami susah dalam hidup ini dalam bentuk apapun kesusahannya karena gara-gara kami kurang memperhatikan rumah-Mu. Ampunilah ya Allah dan bimbinglah kami agar bisa melakukan sesuatu dalam dakwah ini. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Bahagiakan hidupnya ya Allah, sehatkan bagi yang sedang sakit, panjangkan usianya ya Allah kedua orang tua kami. Kalaupun suatu saat Engkau menghendaki orang tua kami menghadap kepada-Mu, kami mohon dengan sangat wafatkanlah kedua orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkanlah beliau-beliau dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana, bagi orang tua yang sudah wafat, kami mohon ampunilah segala dosa-dosanya. Jadikanlah kuburannya di antara taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, mudahkanlah urusan dunia akhirat kami. Lapangkanlah rizki kami dengan rizki yang halal dan barokah. Sehatkanlah lahir dan batin kami. Berilah pendamping terbaik bagi yang sedang merindukannya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah diri-diri kami hamba-hamba-Mu yang saleh dan saleha. Begitupun anak cucu kami ya Allah. Allahumma ja'al auladana kullahum salihan wa ta'atan wa umurahum tawilan warzukhum wasi'an wa ukulahum zakiyan wa qulubahum nura wa umumahum kasira wa jasadahum sihatan wa afiatan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah,
Jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang sukses, selamat dunia akhiratnya, terhindar dari malapetaka, bencana, musibah yang tidak kami harapkan. Berkahilah sisa umur kami ini, ya Allah. Berkahilah, ya Allah. Dan kalaupun suatu saat kami harus menghadap kepada-Mu, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Kumpulkanlah kami berserta seluruh keluarga kami di sorga kelak bersama kekasih-Mu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabat, para aulia Allah, dan orang-orang saleh lainnya, ya Allah. Kumpulkan kami semua di sorga kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rabbana, khusus untuk guru kami Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, berilah, ya Allah, kemudahan dunia akhirat, kesehatan lahir dan batin, panjang umur, berkah, sehingga bisa memberikan manfaat untuk kami semua, lebih khusus dan umumnya yang lainnya, ya Allah. Rabbana taqabbal du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fali subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang benar pasti dari Allah, yang salah dari kekeliruan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.